Ramalan ex-pelatih Timnas Jepang U20 tentang masa depan Timnas Indonesia akan diulas Lattes Sport dalam video kali ini. Dunia sepak bola Indonesia terus berbenah baik dari segi federasi, liga domestik, para pemain, hingga prestasi. Jika melihat prestasi Timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia belum meraih trofi apapun termasuk Piala AFF. Kendati demikian, Timnas Indonesia berhasil mengukir prestasi dengan kembali tembus ke putaran final Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil mengantarkan skuad Garuda kembali ke Piala Asia setelah absen sejak 2007 silam. Jika sedikit menarik ke belakang, keberhasilan Asnawi dan kawan-kawan ini seakan membuktikan perkataan mantan pelatih Jepang U20 pada Piala Asia U20 2018, Masan.